Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang dulu suka membuli, beberapa tahun kemudian ia menyesal. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Dulu suka membuli, beberapa tahun kemudian ia menyesal. Di balik setiap tindakan yang dilakukan dengan niat buruk, tersimpan sebuah penyesalan yang dalam. Sebuah kesadaran pahit bahwa pilihan yang diambil bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dika adalah seorang remaja yang terkenal di sekolahnya. Ia bukan hanya dikenal karena kepopulerannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang percaya diri berlebihan. Setiap kali Dika memasuki ruang kelas, sorotan mata teman-temannya langsung tertuju padanya. Dia selalu tampil dengan pakaian yang modis dan gaya rambut yang trendy, seolah-olah dia adalah raja dari dunia remaja. Namun, di balik senyum lebar dan pesonanya, ada sisi gelap yang tersembunyi. Dika senang menghina dan membuli teman-teman sekelasnya, terutama Rani, yang sering menjadi sasaran empuknya. Rani adalah gadis manis dengan rambut panjang yang sering diikat ekor kuda. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan penampilannya seringkali jauh dari sempurna. Meskipun ia memiliki bakat dalam seni, Rani tidak memiliki akses untuk mengembangkan kemampuannya. Di tengah lingkungan sosial yang toksik ini, Dika merasa superior dengan menghancurkan rasa percaya diri orang lain. Setiap kali Dika melihat Rani duduk sendirian di sudut kelas, ia merasa dorongan untuk menyerangnya. Satu sore, saat jam istirahat, Dika berkumpul dengan teman-temannya di kantin. Dia menceritakan kisah konyol tentang Rani, menirukan cara bicaranya dengan nada mengejek. Coba deh kalian bayangin, Rani ngomong kayak gini, "Mau makan apa ya? Nasi sisa." Suara tawa bergema di sekelilingnya. Dan meskipun Rani hanya duduk di meja sebelah, hatinya hancur mendengar ejekan itu. Di dalam dirinya, Rani merasakan gelombang emosi, rasa sakit, kemarahan, dan juga kebencian terhadap dirinya sendiri karena tidak mampu membela diri. Kebiasaan bullying Dika bukan tanpa alasan. Di balik senyum dan sikap percaya dirinya yang tampak, Dika sebenarnya merasa insecure. Dia selalu membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lebih cerdas atau lebih berbakat. Meski dia berasal dari keluarga terhormat dengan ayah sebagai lurah di desa, tekanan untuk tampil sempurna seringkali membuatnya merasa tidak cukup baik. Menghina Rani adalah cara untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap diri sendiri. Dalam pikirannya, jika dia bisa membuat orang lain merasa lebih rendah, maka dia bisa merasa lebih tinggi dan lebih baik. Setiap hari berlalu, siklus bullying Dika terus berlanjut. Sementara Rani berjuang untuk tetap positif, ia berusaha keras untuk tidak membiarkan ucapan Dika mempengaruhi kepercayaan dirinya. Rani menemukan kenyamanan dalam menggambar dan menulis puisi di buku catatannya, sebagai bentuk pelarian dari kenyataan pahit di sekolah. Meski hatinya terluka, Rani bertekad untuk menunjukkan bahwa dia adalah lebih baik dari sekedar sasaran bullying. Dalam hati, ia berharap suatu hari bisa membuktikan kepada Dika dan semua orang di sekitarnya bahwa prestasi dan karakter seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang mereka. Di dalam benak Dika, dia sering merasa cemas tentang masa depannya. Tapi rasa ketidakpastian itu seringkali ia tutupi dengan sikap sok berani. Saat melihat Rani dengan buku catatan di pangkuannya, ia berpikir dia tidak akan pernah bisa jadi siapa-siapa. Namun Dika tidak menyadari bahwa setiap hinaan yang dilontarkannya hanya semakin menggerogoti kepercayaan diri Rani. Sementara di sisi lain, api semangat untuk membuktikan diri semakin membara dalam diri Rani. Suatu hari di sekolah, suasana di kantin cukup ramai. Dika yang dikelilingi oleh teman-temannya berdiri di tengah kelompok, merasa bintang panggung. Dengan percaya diri, dia memutuskan untuk memanfaatkan momen ini untuk mengolok-olok Rani yang sudah menjadi target favoritnya. Rani terlihat terduduk sendirian di meja pojok, asik menggambar di buku catatannya, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada yang berarti. Dika mengumpulkan teman-temannya, menarik perhatian mereka dengan senyuman lebar yang penuh kepalsuan. "Hei semua, coba lihat Rani di sana," serunya sambil menunjuk dengan telunjuknya yang menunjuk tajam ke arah Rani. Seolah dia tahu bagaimana rasanya makan makanan enak. Dika tertawa keras, suaranya menggema di antara suara riuh rendah kantin. Sementara itu, teman-teman Dika ikut tertawa, meskipun beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dengan lelucon itu. Di balik tawa mereka, terlihat keraguan di wajah beberapa orang. "Tapi Dika itu terlalu berlebihan kan?"
bisik salah satu temannya, tapi suaranya hilang di telan suasana. Mereka tahu siapa yang berkuasa di kelompok ini. Tidak ada yang berani berbicara untuk membela Rani. Di meja pojok, Rani merasa panas di wajahnya. Rasa sakit di hatinya semakin dalam saat ia mendengar tawa dan ejekan itu. Dengan wajah menunduk, dia berusaha menahan air mata yang hampir mengalir. Rani merasakan semangatnya semakin terinjak-injak oleh kata-kata Dika. Rani mengalihkan perhatiannya pada gambarnya, mencoba untuk menemukan ketenangan dalam setiap goresan pensil di atas kertas. Dia membayangkan dunia di mana dia bisa bebas dan semua ejekan di mana bakatnya dalam seni diakui dan dihargai. Dia tahu bahwa keahliannya dalam menggambar adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa diambil oleh Dika. Di tengah kebisingan dan keramaian, Rani menemukan pelarian dalam dunia imajinasinya, berusaha untuk tidak mendengarkan suara-suara negatif yang mengelilinginya. Sementara itu, Dika merasa puas dengan reaksi teman-temannya, tidak menyadari dampak dari kata-katanya. Dia terus melanjutkan leluconnya, berharap bisa mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang paling lucu dan paling dominan di kelompok itu. Setiap kali Dika mentertawakan Rani, dia merasa seolah mendapatkan kekuatan, tapi sebenarnya, kekuatan itu hanya membangun tembok yang lebih tinggi di antara dia dan teman-temannya. Kantin sekolah ramai dengan suara tawa dan obrolan para siswa. Rani duduk sendirian di meja di pojok ruangan, memegang tas yang terlihat sudah usang dan sedikit robek di bagian tepinya. Meskipun keramaian di sekelilingnya, ia berusaha fokus pada buku catatan yang terbuka di depannya. Menggambar sketsa yang menenangkan jiwa. Tiba-tiba Dika masuk ke dalam kantin dengan langkah percaya diri, diikuti oleh sekelompok teman sekelasnya. Dengan senyum lebar dan aura kepemimpinan yang kuat, dia langsung menarik perhatian semua orang. Melihat Rani yang sendirian, sebuah ide jahat muncul di kepalanya. "Eh, lihat, siapa yang lagi asik menggambar di pojok?" Dika berseru, suaranya nyaring dan penuh dengan sindiran. Semua mata kini tertuju pada Rani, dan tawa mulai bergema di seluruh kantin. "Coba tebak, dia pasti lagi menggambar makanan yang enak yang gak pernah dia cicipin." Dia tertawa sambil menunjuk Rani dengan jarinya, menciptakan suasana yang penuh dengan ejekan dan sindiran. Rani yang merasa semua mata menempel padanya, tidak bisa lagi menahan rasa malu yang menggerogoti hatinya. Dia menundukkan kepala berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara yang bergetar, dia berbisik, "Tolong jangan," tetapi Dika tidak mendengarkan. "Wah, apa ini? Tas tua yang gak ada harganya." Dika tiba-tiba melangkah maju dan meraih tas Rani. Dengan gerakan yang cepat, ia mengangkat tas itu tinggi-tinggi. Seolah-olah tas itu adalah benda paling menjijikan yang pernah ada. "Ayo kita lihat apa isinya." Dengan satu gerakan cepat, Dika melempar tas Rani ke lantai. Tas itu mendarat dengan bunyi yang keras. Isinya, buku catatan, pensil, dan beberapa barang lainnya berhamburan di seluruh lantai. Seketika semua orang di kantin terdiam. Tawa mereka terhenti, terkejut melihat tindakan Dika yang keterlaluan. Rani merasa hatinya hancur berkeping-keping, hanya bisa menatap tasnya yang terbuka lebar. Barang-barangnya berserakan di lantai, air mata mulai mengalir di pipinya, tak terelakkan. Rani ingin berlari dan mengambil barang-barangnya, tetapi dia merasa terjebak dalam rasa malu yang mendalam. Semua kenangan dan usahanya yang dia masukkan ke dalam menggambar dan belajar seolah-olah hancur dalam sekejap. "Come on, Rani, gak usah sedih, kan kamu biasa hidup dalam kemiskinan, ini cuma tas," Dika melanjutkan, senyumnya makin lebar seolah-olah dia menikmati setiap detik dari momen itu. Dengan hati yang penuh rasa sakit, Rani akhirnya berdiri. Dia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Meskipun sakitnya perih, di dalam dirinya tumbuh tekad untuk tidak membiarkan Dika dan teman-temannya melihatnya patah semangat. Namun saat dia menatap ke semua orang di kantin, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang berani membela dirinya. Hanya ada tawa Dika yang menggema, menandakan betapa kesepian dan rapuhnya dia di tengah keramaian itu. Setiap kali Dika bereaksi, tidak ada satupun teman sekelas yang berani membela Rani. Mereka semua takut pada Dika yang terkenal nakal dan brutal. Sosok yang bisa membuat siapapun merasa kecil dengan hanya satu tatapan tajam. Ketika Rani menjadi sasaran ejekan, tawa yang mengelilinginya terasa seperti palu yang menghantam jiwanya. Meskipun dia selalu berusaha untuk tetap tegar, dalam hati Rani merasakan kesepian yang mendalam. Seolah dia adalah satu-satunya orang yang terjebak dalam kegelapan di antara kerumunan yang ceria. Suatu hari, saat Dika kembali menghina Rani di depan teman-teman mereka, ia berdiri di pojok ruangan dengan perasaan hancur. Sambil menundukkan kepala, Rani berharap sekelompok teman sekelasnya yang biasanya tertawa bersamaan dengan Dika akan setidaknya berani mengeluarkan satu kata untuk membela dirinya. Namun yang dia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan wajah-wajah yang berpaling menjauh, seolah-olah mereka ingin menjauhkan diri dari situasi tersebut.
Rani merasakan hatinya makin terjepit, tak berdaya dan dikhianati oleh mereka yang harusnya jadi teman. Setelah momen memalukan itu berlalu, Rani duduk sendirian di bangkunya, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tersisa. Ia tidak mengerti mengapa tidak ada yang mau berbicara untuknya, sementara Dika bebas melakukan apapun tanpa konsekuensi. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Dika adalah racun yang perlahan-lahan membunuh semangatnya. Rani merasa terkurung dalam kesunyian, tidak bisa menemukan jalan untuk keluar dari labirin rasa sakit yang dia alami. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Rani duduk di tempat tidurnya, dikelilingi oleh barang-barang yang terbuat dari kenangan. Di antara buku catatannya yang penuh dengan gambar-gambar indah dan harapan, ada juga catatan-catatan yang mencerminkan perasaannya yang sebenarnya. Perasaan kesepian, rasa tidak berharga, dan penolakan. Dengan setiap tarikan nafas, Rani merasa semakin tertekan. Dia tidak berani ngadu ke guru atau orang tuanya, takut dianggap lemah atau merepotkan. Ia merasakan tanggung jawab untuk menanggung semua itu sendirian. Ketika malam makin larut, Rani merasa lelah secara emosional. Ia terbaring di tempat tidurnya dengan pikiran yang terus berputar. Momen-momen buruk dari sekolah, ejekan Dika, dan ketidakberdayaan yang dirasakan menghantui pikirannya. Dalam kesunyian malam yang pekat, air mata mulai mengalir, membasahi bantalnya. Rani menekan wajahnya ke bantal, berusaha menahan tangis agar tidak terdengar. Tapi rasanya terlalu berat untuk disimpan sendiri. Akhirnya saat rasa sesak di dadanya tidak lagi bisa ditahan, Rani menangis. Tangisan itu bukan hanya sekedar pelampiasan dari rasa sakit yang dia alami, tetapi juga sebuah ungkapan ketidakberdayaannya dalam keheningan malam. Ia merasakan dunia sekitarnya makin gelap. Ketika mata lelahnya mulai terpejam, Rani terjatuh dalam tidurnya yang penuh dengan air mata. Berharap untuk menemukan sedikit kedamaian dalam mimpi meskipun ia tahu kenyataan yang menanti di sekolah esok hari akan kembali membawa luka yang sama. Saat masa kelulusan tiba, suasana di sekolah penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun bagi Dika dan Rani, hari itu menjadi titik awal yang memisahkan dua jalan hidup yang sangat berbeda. Di tengah kerumunan siswa yang merayakan, Rani berdiri dengan senyuman lebar di wajahnya, mengenakan toga dan memegang piagam beasiswa yang baru saja diterimanya. Kebahagiaannya tak tertandingi, seolah-olah semua jerih payah dan penderitaan yang dia alami selama ini terbayar lunas dalam momen ini. Rani merasa bangga bisa mendapatkan beasiswa pendidikan di Universitas Trikemuka. Dia tahu ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa latar belakangnya tidak menghalangi langkahnya meraih sukses. Dalam hatinya, Rani berjanji untuk belajar dengan giat dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Dia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung di masa depan, menyampaikan pidato kelulusan dan menginspirasi generasi selanjutnya. Namun di sisi lain, Dika merasakan kebingungan yang dalam. Meskipun ia juga mengenakan toga, senyum di wajahnya tampak palsu dan datar. Dia tidak memiliki rencana masa depan yang jelas dan lebih memilih untuk bersenang-senang, menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada memikirkan langkah-langkah yang harus diambil setelah lulus. Bagi Dika, sekolah hanyalah tempat untuk bersenang-senang dan meraih popularitas, bukan untuk merencanakan masa depan. Saat teman-teman Rani mengelilinginya, memberikan ucapan selamat dan berfoto bersamanya, Dika hanya bisa berdiri di sudut, merasakan ketidakberdayaan yang menggerogoti dirinya. Dia melihat Rani yang bersinar dengan kebahagiaan dan rasa percaya diri yang baru, dan untuk pertama kalinya Dika merasa cemburu. Di dalam pikirannya, dia mempertanyakan pilihan-pilihannya sendiri. Mengapa aku tidak bisa memiliki keberanian seperti dia, pikirnya. Setelah acara kelulusan, Rani menghabiskan waktu untuk keluarganya, merayakan pencapaian ini di rumah. Dia disambut dengan pelukan hangat dari orang tuanya yang penuh kebanggaan. Mereka tahu betapa kerasnya Rani berjuang untuk sampai pada titik ini. Rani merasa bahwa dukungan keluarganya adalah fondasi dari semua yang telah dia capai, dan dia bertekad untuk tidak mengecewakan mereka. Sementara itu, Dika merayakan kelulusan dengan teman-teman di sebuah pesta besar, penuh dengan tawa dan musik keras. Namun di dalam hatinya dia merasa hampa, momen-momen bersenang-senang itu hanya menyamarkan kekosongan yang dia rasakan. Dia menghabiskan malam itu dengan pura-pura bahagia, tapi saat semua orang pergi dia kembali ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Dia tahu, dia harus menghadapi kenyataan. Tapi ketakutan untuk mengecewakan orang tuanya dan kehilangan jati dirinya membuatnya enggan untuk berpikir ke depan. Dengan dua jalan hidup yang terbentang di depan mereka, Rani dan Dika menjalani hari-hari pasca kelulusan dengan cara yang sangat berbeda. Rani, yang berkomitmen untuk mengejar mimpinya, memulai perjalanan ke universitas dengan semangat membara. Sementara Dika terjebak dalam ketidakpastian, terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak tahu kemana harus melangkah selanjutnya. Dalam perjalanan hidup mereka,
mereka akan menemukan bahwa pilihan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan mereka selamanya. Setelah lulus, Dika membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di mata Dika, hidup tanpa pendidikan tampak seperti pilihan yang sempurna. Ia menghabiskan waktu bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang keluarganya untuk pergi ke tempat-tempat mewah, membeli barang-barang terbaru, dan bersosialisasi dengan teman-teman. Tiap malam, dia ikut dalam pesta-pesta yang ramai, di mana musik keras dan tawa menggema merasa seolah-olah hidupnya adalah sebuah pesta yang tidak pernah berakhir. Dalam benaknya, Dika percaya bahwa ia memiliki segalanya, kebebasan, kesenangan, dan dukungan dari teman-teman. Ia merasa bahwa tidak perlu belajar untuk mencapai kebahagiaan. Dika menikmati hidup dengan semangat yang tinggi, sibuk menjalin hubungan asmara dengan gadis-gadis yang datang silih berganti. Setiap hari terasa seperti petualangan baru, dan dia tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, kesenangan itu mulai memudar. Hari-hari Dika bertransformasi menjadi rutinitas tanpa tujuan. Meskipun awalnya semua terasa menyenangkan, dia mulai merasakan kekosongan yang menggerogoti jiwanya. Tanpa arah yang jelas, Dika merasa terjebak dalam siklus kesenangan sementara yang tidak memberikan kepuasan jangka panjang. Dia melihat teman-teman sekelasnya termasuk Rani yang terus maju, meraih prestasi di universitas dan membangun masa depan yang cerah. Setiap kali dia mendengar kabar tentang pencapaian mereka, hati Dika bergetar, diwarnai dengan rasa penyesalan yang perlahan tumbuh. Teman-teman Dika mulai menjauh, mereka sibuk dengan kuliah dan aktivitas lainnya. Sementara Dika tetap terjebak dalam dunia yang semakin sempit. Kecermelangan Rani yang dulunya hanya bisa dilihatnya dari jauh, kini menjadi pengingat pahit akan pilihan yang dia buat. Dika merasa terasing, terperangkap dalam kegelapan, dan di saat dia menatap wajah cerah Rani dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kesenangan yang dulunya membuatnya merasa berkuasa, kini berbalik menjadi beban. Dika mulai meragukan keputusannya, bertanya-tanya apakah kebahagiaan yang dia cari benar-benar ada di luar sana, atau apakah semua itu hanyalah ilusi yang menipunya. Saat malam tiba dalam keramaian yang berkurang, dia sering terbangun dalam kesunyian, merenungkan hidupnya yang tidak terarah, dengan pikirannya terus berputar, apakah semua ini sepadan dengan harga yang dia bayar. Suatu hari, Dika pulang ke rumah setelah seharian berkumpul dengan teman-temannya. Suasana di rumah terasa tegang, dan dia segera merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ketika dia memasuki ruang tamu, dia menemukan ayahnya berdiri di sana. Wajahnya merah padam, seolah-olah baru saja meluapkan amarahnya. Dika mengerutkan kening, namun sebelum dia bisa bertanya, ayahnya mulai melontarkan kata-kata tajam. "Dika, dari mana saja kamu? Selama ini hanya menghabiskan uang kami tanpa melakukan apapun." Ayahnya berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan. Dika merasa perutnya bergetar, tetapi dia tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. "Ayah, saya..." "Jangan beralasan," potong ayahnya makin meluap. "Kamu sudah menyia-nyiakan semua kesempatan yang ada. Teman-temanmu sudah melanjutkan pendidikan, sementara kamu hanya terjebak dalam kebodohan ini. Hidupmu tidak ada artinya." Dika merasakan hatinya bergetar. Semua kebanggaannya akan hidup tanpa beban, bersenang-senang seolah-olah hancur dalam sekejap. Dia ingin membela dirinya, ingin menjelaskan bahwa hidup ini adalah pilihan, tapi kata-kata itu terpendam dalam dadanya. Saat ayahnya terus memarahinya, kabar tentang pacar Dika yang hamil di luar nikah muncul di tengah kemarahan yang membara. "Dan sekarang kamu juga membuat harga diri keluarga kita hancur. Pacarmu hamil, apa yang kamu pikirkan?" Mendengar kata-kata itu, Dika merasa dunia sekitarnya bergetar. Rasa malu yang menghimpit hatinya membuatnya terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Semua yang pernah dia banggakan, kehidupan bebas tanpa batasan, kesenangan yang dia jalani, sekarang terasa seperti racun yang membunuhnya perlahan. "Ayah, saya minta maaf, saya tidak bermaksud..." Dika mencoba berbicara, tetapi ayahnya memotongnya dengan suara yang lebih keras. "Cukup, aku tidak ingin mendengar semua alasanmu yang tidak berguna. Kamu akan menikahi gadis itu dan sebaiknya kamu bertanggung jawab atas semua yang telah kamu buat." Dika merasa seolah-olah dinding di sekelilingnya runtuh, menghancurkan semua impian dan harapan. Ayahnya mengusirnya dari rumah dengan keputusan yang kejam. "Kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, maka tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Pergi." Dika terkejut. Semua yang dia banggakan kini sirna dalam sekejap. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi dia berusaha keras untuk tidak menangis. Dia merasa betapa sia-sianya hidupnya, terjebak dalam keputusan buruk yang kini menghantui langkahnya. "Ayah, tunggu!" dia berseru, tapi ayahnya sudah berpaling, tidak ingin melihat wajah anaknya yang penuh rasa penyesalan. Ketika Dika keluar dari rumah, langkahnya terasa berat, seolah-olah dia mengangkat beban yang tak tertahankan. Dia merasakan segenap emosi, kemarahan, kebingungan, dan penyesalan berputar dalam dirinya.
Jalan yang selama ini dia jalani terasa samar, dan kini dia berdiri di ambang kehampaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kini, Dika harus belajar hidup tanpa kenyamanan rumah yang dulu selalu dia anggap sepele. Setelah menikahi pacarnya, ia merasa seolah-olah langkahnya pertama menuju kehidupan baru sudah diambil. Namun kenyataan tidak seindah yang dia bayangkan. Dengan status sebagai suami calon ayah, Dika menyadari bahwa tanggung jawab yang kini diembannya jauh lebih berat dari sekedar bersenang-senang dengan teman-teman. Setiap hari dia berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi istri dan calon anaknya. Tapi kegagalan demi kegagalan terus menghantui langkahnya. Setiap kali dia melamar pekerjaan, dia selalu dihadapkan pada penolakan. "Kami minta pelamar yang memiliki keterampilan lebih," kata manajer HR, seringkali dengan nada sopan namun tegas. Dika merasa hatinya remuk setiap kali mendengar kalimat itu. Ijazah SMA yang dia miliki tampaknya tidak cukup untuk membukakan pintu-pintu yang dia harapkan. Dika berulang kali melayangkan lamaran ke berbagai perusahaan, mulai dari pekerjaan di toko retail hingga posisi administrasi. Namun saat nama-nama lain dipanggil untuk wawancara, Dika hanya bisa menunduk, merasakan kekosongan yang makin dalam. Setiap penolakan semakin menambah beban di pundaknya, seolah-olah dunia ini menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan kesempatan. Dika berdiri di depan gedung perkantoran yang menjulang tinggi, mengatur nafasnya sebelum melangkah masuk. Hari itu adalah harapan baru baginya. Dia telah melamar beberapa pekerjaan, tapi kali ini dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan berkas lamaran di tangan, dia memasuki ruangan yang dipenuhi oleh suara karyawan yang sibuk kerja. Setelah menunggu beberapa saat, dia dipanggil masuk ke ruang wawancara. Dia merasakan detakan jantung yang cepat saat memasuki ruangan. Di depan meja, seorang manajer HR yang terlihat profesional memandanginya dengan sinis. "Silakan duduk," katanya, tanpa menunjukkan rasa ramah. Dika duduk dengan hati berdebar, berusaha untuk terlihat percaya diri meski sebenarnya hatinya bergetar. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya, Dika merasakan aura tidak nyaman di ruangan itu. Manajer itu mengangkat alisnya, terlihat skeptis. "Jadi kamu lulusan SMA, tidak ada keterampilan lain yang bisa kamu tawarkan?" tanyanya dengan nada meremehkan. Dika merasa wajahnya memanas. Saya belajar banyak hal di luar sekolah," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, jawabannya tidak memuaskan sang manajer. "Belajar dari mana?" "Dari bermain dengan teman-teman. Kami mencari seseorang yang bisa membawa kontribusi berarti untuk perusahaan ini. Kami tidak menerima seseorang yang hanya memiliki ijazah SMA tanpa keahlian," sindirnya. Setiap kata yang diucapkan manajer itu seperti tusukan tajam di hatinya. Dia merasa ingin bersembunyi. Rasa malu mulai menyelimuti dirinya. Dia melihat ke bawah, menatap berkas lamaran yang kini terasa begitu tidak berarti. Ketidakberdayaan melanda dirinya. Dia ingin mengatakan bahwa dia bisa belajar, bahwa dia mampu beradaptasi, tapi suara itu terhalang oleh rasa takutnya. "Jadi tidak ada skill yang bisa kamu tawarkan, sayang sekali," lanjut manajer itu dengan nada mengejek. "Jangan berharap terlalu banyak anak muda, mungkin kamu bisa mencoba di tempat lain yang lebih cocok untukmu." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Dika. "Tempat lain," pikirnya. Dia merasa terjatuh ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Penolakan itu bukan hanya sekedar pekerjaan yang hilang, tetapi juga menjadi cermin yang menunjukkan betapa rendahnya posisi dirinya saat ini. Dia merasa hancur, semua harapan dan impian yang dia bangun selama ini tampak runtuh dalam sekejap. Ketika keluar dari gedung, Dika merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia berusaha keras untuk tidak menangis, tapi rasa malu dan kesedihan membuatnya tak berdaya. Dia menahan nafas, berusaha menenangkan diri. Namun setiap langkah terasa makin berat kembali ke rumah tanpa pekerjaan, tanpa kebanggaan dan tanpa arah. Membuatnya merasa seolah-olah semua impian yang dimiliki hancur berkeping-keping. Dika berjalan pulang dengan perasaan kosong, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Namun kenyataan pahit menyadarkannya bahwa hidupnya kini tidak lebih dari sekedar bayangan dari masa lalunya yang megah. Dia bertekad untuk tidak menyerah, tapi pada saat itu rasa sakit dan malu menenggelamkannya dalam ketidakpastian. Suatu sore, Dika pulang ke rumah dengan langkah lesu setelah hari yang melelahkan. Di pikirannya masih terbayang penolakan yang baru saja dialaminya. Dia berharap ada sedikit kabar baik yang bisa mengangkat semangatnya. Tapi saat dia membuka pintu, suasana rumah terasa sangat tegang. Istrinya Sari duduk di sofa dengan wajah cemberut, tangannya menyentuh perutnya yang makin membesar. "Dika, aku ngidam," Sari berseru. Suaranya penuh desakan. "Aku ingin makan makanan tertentu, tapi kita tidak punya uang. Apa kamu tidak bisa melakukan apa-apa?" Dika terkejut mendengar permintaan itu. Dia merasa terjepit antara tanggung jawab sebagai suami dan realita pahit bahwa dia tidak punya uang. "Aku sudah berusaha, Sari. Aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak ada yang mau menerima aku," Dika menjawab dengan nada frustasi. "Jadi kamu hanya ingin terus berdiam diri di sini tanpa melakukan apa-apa?" Sari membentak marah. "Apa kamu tahu betapa sulitnya aku menjalani masa kehamilan ini?
Kamu tidak pernah peduli. Aku menyesal menikah dengan seseorang yang tidak bisa memberikan apa-apa. Setiap kata yang diucapkan Sari seperti sebuah panah yang menusuk hatinya. Dika merasa hancur, tersingkirkan oleh orang yang seharusnya menjadi pendukungnya. Tunggu Sari, aku mencoba. Ini bukan salahku jika tidak ada yang mau menerimaku. Suaranya mulai meninggi, tapi dia tahu bahwa dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Cukup sudah. Sari terisak. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup dengan suami yang tidak punya apa-apa. Kita tidak punya uang, tidak ada masa depan, dan kau hanya berdiam diri. Apa yang kau lakukan untuk kita, Dika? Apapun. Dika terdiam, hatinya makin berat. Rasa malu yang telah menghantui dirinya mulai muncul kembali, mengingatkan dia akan masa lalu. Saat di sekolah, dia selalu merasa superior, menghina teman-teman sekelasnya termasuk Rani untuk menutupi ketidakpastiannya dalam diri. Sekarang, dia merasakan hal yang sama, rasa ketidakberdayaan yang sangat dalam. Kenapa kamu tidak pernah bicara? Kenapa tidak pernah meminta bantuan? Dika bertanya, suaranya mulai melemah. Dia merasa terjebak antara kesedihan dan kemarahan. Teringat akan kebanggaan semua yang selalu dibangunnya di masa lalu. Aku tidak ingin punya suami yang tidak bisa memberikan apapun. Sari menggeram, suaranya penuh dengan kekecewaan. Aku berharap kamu bisa menjadi pria yang lebih baik, tapi yang aku lihat sekarang hanyalah seorang pengangguran yang tidak bisa memberikan keputusan. Kenapa kamu tidak mau belajar atau mencoba sesuatu yang baru? Dika merasa semuanya berputar. Rasa sakit yang dirasakannya makin dalam ketika mendengar kata-kata istrinya. Dia menyadari bahwa sikapnya yang meremehkan dan tidak bertanggung jawab di masa lalu kini kembali menghantuinya. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, ucapnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Sari menggelengkan kepala, tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka berada di titik ini. Kamu membuatku merasa menyesal, menyesal memilih kamu sebagai suami, katanya. Suaranya lirih tapi penuh penyesalan. Dika merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh, kalimat itu menghantamnya dengan keras, membuatnya merasa tidak ada jalan kembali. Dia berusaha mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Dalam keheningan yang menggetarkan, dia merasa hancur. Sekali lagi, dia teringat pada Rani, pada semua orang yang pernah dia sakiti, apakah dia kini harus membayar semua kesalahan yang pernah dia buat? Sari, aku mohon, beri aku waktu. Aku akan berusaha lebih keras. Aku tidak ingin kita seperti ini. Dia berseru mencoba menggapai harapan yang samar. Sari menatapnya dengan tatapan penuh kecewa. Kita butuh lebih dari sekedar janji, Dika. Kita butuh tindakan. Dan aku tidak yakin apakah kamu mampu melakukan itu. Ujarnya pelan, sebelum berbalik pergi ke kamar, meninggalkan Dika sendirian di ruang tamu yang sunyi. Dika terdiam, terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan. Dia tahu dia harus berubah, tetapi di dalam hati dia juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Rasa sakit yang dideritanya sekarang bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang harapan yang hampir sirna. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dika bertekad untuk bangkit dan berjuang. Tidak hanya untuk istrinya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam malam, Dika terbangun, teringat akan impiannya yang hancur. Ia berusaha membayangkan wajah calon anaknya, tapi setiap kali dia melakukan itu, rasa putus asa makin menyengat. Bagaimana bisa dia menghadapi anaknya kelak jika dia sendiri tidak bisa menghidupi keluarga kecilnya? Dalam kesunyian malam, dia berjuang dengan diri sendiri, mengingat kembali semua keputusan yang diambil. Keputusan untuk meninggalkan sekolah, untuk bersenang-senang, dan mengabaikan masa depan. Saat Dika melihat istrinya tertidur dengan damai, dia merasa campur aduk antara cinta dan ketidakberdayaan. Dia tidak ingin mengecewakan orang yang dicintainya, tapi rasa tidak berdaya ini makin menyiksa. Dalam momen-momen keheningan, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia buat? Dengan air mata menggenang, Dika bertekad untuk berjuang, menyadari bahwa hidup yang baru ini memerlukan lebih dari sekedar kesenangan. Dia harus berusaha lebih keras untuk menjadi sosok yang dapat dibanggakan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi keluarganya yang sedang dibangun. Di sisi lain, di tengah kesibukan kota yang penuh warna, Rani melangkah dengan penuh percaya diri memasuki gedung perusahaan ternama tempat dia bekerja. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Dia merayakan 1 tahun sejak diangkat menjadi bagian dari tim manajemen. Dengan senyuman lebar di wajahnya dan langkah yang mantap, Rani tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Momen pertama Rani memasuki perusahaan itu masih terbayang jelas di benaknya. Dia ingat bagaimana rasa gugup dan ketidakpastian menyelimutinya saat menyiapkan diri untuk wawancara. Sekarang dia telah berdiri di sini menjadi salah satu pemimpin yang dihormati oleh rekan-rekannya. Rani berusaha keras untuk membuktikan bahwa latar belakangnya tidak menghalangi langkahnya menuju sukses. Dia melanjutkan pendidikan dengan beasiswa yang didapatnya, berjuang melawan semua rintangan, dan pada akhirnya dia berhasil meraih gelar sarjana. Di ruang kerjanya yang penuh cahaya, Rani duduk di depan komputer, dikelilingi oleh timnya. Mereka semua terlihat antusias mendiskusikan proyek baru yang akan datang.
Rani mendengarkan setiap pendapat dengan seksama, memberi dukungan, dan mendorong mereka untuk berbagi ide-ide kreatif. Setiap ide itu berharga, jadi jangan ragu untuk mengemukakannya, katanya mengedepankan semangat kolaborasi. Timnya menghargai sikap inklusifnya dan mereka merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Selama istirahat makan siang, Rani berkumpul dengan beberapa rekan kerjanya. Mereka tertawa dan berbagi cerita. Menciptakan ikatan yang kuat, salah satu rekan kerjanya Lisa membagikan kabar baik bahwa dia baru saja mendapat promosi. Kamu tahu Rani, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu selalu memberikan dorongan dan membuatku percaya diri, kata Lisa, membuat Rani merasa bahagia. Rani tersenyum, mengingat masa-masa sulit di sekolah ketika dia sering merasa terasing. Namun dia tahu bahwa semua pengalaman itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kita semua memiliki potensi, yang penting adalah kita saling mendukung, ujarnya dengan tulus. Rani selalu berusaha menjadi inspirasi bagi orang lain, sama seperti yang diimpikannya. Saat pulang ke rumah, Rani tak bisa menahan rasa syukurnya. Dia melihat keluar jendela menyaksikan matahari terbenam yang indah, berwarna oranye dan merah yang membentang di langit. Dia teringat akan segala perjuangannya, tangis, sakit hati, dan keraguan. Tapi semua itu tidak menghentikannya. Dia memilih untuk mengubah kisah hidupnya menjadi lebih baik, dan semua kerja kerasnya kini terbayar. Malam itu Rani duduk di meja makannya dengan segelas teh hangat. Dia mengambil buku catatan, menulis daftar tujuan dan impian yang ingin dicapai. Dengan penuh semangat, dia menambahkan, membuka program pelatihan bagi pemuda di desa, dan menciptakan program beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Rani tahu bahwa dia tidak hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin membantu orang lain yang mungkin mengalami kesulitan yang sama seperti yang pernah dia hadapi. Di saat Rani merencanakan masa depannya, dia tidak pernah melupakan masa lalu. Meskipun penuh tantangan, tetap telah membentuk karakter dan semangat juangnya. Dia bertekad untuk terus melangkah maju, mengubah setiap kesulitan menjadi perjuangan, dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan keyakinan penuh di hatinya, Rani siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena dia tahu bahwa masa depannya tidak lagi ditentukan oleh siapa dia di masa lalu, tetapi oleh siapa dia berusaha untuk menjadi hari ini. Di sudut sebuah ruangan yang kecil dan sempit, Dika duduk sendirian di lantai, dikelilingi oleh tumpukan surat tagihan dan lembaran-lembaran kosong. Setiap hari berlalu dengan lambat dan keheningan menyelimuti hidupnya, mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ia sering memandangi langit yang mendung di luar jendela, merasakan beban berat yang menekan jiwanya. Kesedihan menyelimutinya, membuatnya merindukan hari-hari yang lebih cerah. 1 tahun telah berlalu sejak dia menikahi pacarnya. Tetapi kehidupan yang dijanjikan penuh dengan harapan, kini terasa seperti mimpi buruk. Dika sudah berusaha mencari pekerjaan, mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, tetapi semua usahanya berakhir dengan penolakan. Setiap surat yang kembali dengan kata maaf terasa seperti tamparan di wajahnya, mengingatkannya pada ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Seharusnya aku melanjutkan pendidikan, pikirnya dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa keputusannya untuk berhenti sekolah adalah salah terbesar dalam hidupnya. Di dalam kesendiriannya, pikiran Dika melayang jauh ke masa lalu. Dia teringat pada Rani, gadis yang dulu selalu menjadi sasaran ejekannya. Dia mengingat setiap hinaan yang pernah dia lontarkan, tawa yang mengelilingi mereka, dan rasa superior yang menguasai pikirannya saat itu. Rani yang selalu duduk di pojok kelas dengan senyum tulus meskipun dihujani cemoohan, saat Dika melihat kembali ke masa itu, hatinya terasa hancur. Apakah dia masih ingat aku? Dika bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia masih merasa sakit karena semua yang aku lakukan? Penyesalan makin membebani pikirannya, seolah-olah dia terjebak dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Dika merindukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika aku bertemu dengannya lagi, apakah dia akan memaafkanku? Ketika Dika berusaha menenangkan pikirannya, dia teringat pada perjalanan Rani. Dia mendengar berita tentang kesuksesannya, meraih gelar sarjana, dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama. Betapa berbedanya jalan hidup mereka kini. Sementara Rani bersinar dengan pencapaian, Dika merasa terpuruk dalam kegelapan. Rasa cemburu dan penyesalan menyatu, menambah berat beban di hati. Dia membayangkan Rani berdiri dengan percaya diri, memimpin timnya, menginspirasi orang lain. Dika merasa sangat kecil dan tak berarti. Dalam benaknya, Rani adalah simbol dari semua yang telah hilang, kesempatan, harapan, dan masa depan. Dika tahu dia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tapi dia berharap bisa menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Dengan air mata mengalir di pipinya, Dika bertekad untuk berubah. Dia tidak ingin terjebak dalam penyesalan selamanya. Mungkin jika ada kesempatan untuk bertemu Rani lagi, dia bisa meminta maaf, menjelaskan betapa menyesalnya dia. Dia ingin memberitahu Rani bahwa dia telah belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
Suatu hari yang cerah, Dika memutuskan untuk mengikuti job fair yang diadakan di sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Dengan harapan tinggi dan tekad yang membara, dia mengenakan pakaian terbaik yang bisa dia temukan. Meskipun tampak kusam dan ketinggalan zaman, dia merasa gugup dan tidak yakin akan kemampuannya. Dika tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Setibanya di lokasi, Dika merasakan campuran antusiasme dan kecemasan. Banyak perusahaan terkemuka hadir, dan Dika berkeliling, mengamati setiap booth. Namun saat dia melihat daftar perusahaan yang akan melakukan wawancara, jantungnya berdebar kencang. Di antara nama-nama itu, ada satu nama yang membuatnya terkejut. Rani, manajer perusahaan ternama yang telah menjadi impiannya. Dika teringat kembali pada masa-masa ketika dia sering menghina Rani. Kenangan pahit itu menghantuinya, membuatnya merasa makin cemas. Bagaimana jika dia masih mengingat semua yang terjadi? Pikirnya, perasaan bersalah mungkin menyelimuti hatinya. Akhirnya, saat Dika melangkah ke ruang wawancara, nafasnya terasa sesak. Dan ketika dia melihat Rani duduk di belakang meja dengan penampilan yang begitu rapi dan berkelas, semua kenangan lama terbayang di benaknya. Rani mengenakan blazer yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya seakan memancarkan kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Dika hampir tidak bisa mengenali sosok Rani yang dulu sering dia bully di sekolah. Dia tampak seperti seorang pemimpin yang benar-benar mampu. "Dika kan?" Rani menyapa dengan sopan, matanya menyeratkan kehangatan meski Dika bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dika hanya bisa mengangguk, merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. "Iya Rani, senang bertemu denganmu," jawabnya dengan suara bergetar. Saat wawancara dimulai, Dika merasa terjebak dalam situasi yang sangat memalukan. Ia mengingat semua kata-kata kasar dan hinaan yang pernah ia lontarkan dan rasa bersalah makin mendalam. Rani bertanya tentang pengalaman kerja dan keahlian Dika, tapi pikiran Dika terfokus pada satu hal, dia harus mengungkapkan penyesalannya. Setelah beberapa menit berusaha menjawab pertanyaan, Dika akhirnya menghentikan dirinya dengan penuh keraguan. Dia berkata, "Rani, aku benar-benar minta maaf atas semua yang aku lakukan padamu di sekolah dulu. Hidupku tidak berjalan baik dan aku menyesali semuanya." Dika merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak tahu bagaimana Rani akan bereaksi, tapi dia merasakan bahwa mengungkapkan penyesalan adalah langkah pertama untuk menebus kesalahannya. Rani menatapnya dengan serius dan Dika dapat melihat kilasan emosi di wajahnya. Sakit hati, tapi juga pengertian. "Dika," Rani mulai dengan lembut, "aku mendengarkan. Meskipun apa yang terjadi di masa lalu masih menyakitkan, aku percaya bahwa setiap orang bisa berubah." Dia memberikan nasihat yang penuh bijaksana. "Perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika kau ingin berubah, kau harus berusaha keras dan tidak menyerah. Aku percaya kau bisa melakukannya." Kata-kata Rani menyentuh hatinya. Dalam momen itu, Dika merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Meskipun dia tahu bahwa Rani mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memaafkannya, dia merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setelah wawancara selesai, Dika keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan campur aduk. Leganya, karena telah mengungkapkan penyesalan, tapi juga berat karena dia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Namun Rani memberikan secercah harapan, Dika bertekad untuk tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan siapa dirinya di masa depan. Saat Dika keluar dari ruang wawancara, perasaan campur aduk terus menggelayuti pikirannya. Dia berjalan pelan menuju sudut sepi di luar gedung, berusaha menenangkan diri. Namun rasa malu dan penyesalan yang terpendam membuat dadanya terasa sesak. Kenangan masa lalu, semua hinaan dan kebodohan yang pernah dilakukan terhadap Rani kembali menghantuinya, menghimpit setiap rasa percaya dirinya. Dia duduk di bangku kayu di luar gedung, menatap tanah di bawah kakinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tak mampu ditahan lagi. Dika merasa hancur, merasakan seolah semua kesalahan masa lalu kembali menyerangnya. "Mengapa aku harus memperlakukan Rani seperti itu?" pikirnya dengan penuh penyesalan. Dia tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Tanpa bisa menahan rasa sakitnya, Dika mulai menangis. Suara isak tangisnya perlahan menggema di tempat sepi itu. Saat dia mengingat bagaimana Rani selalu berusaha tegar di tengah cemoohan, rasa bersalahnya makin membuncah. "Harusnya aku mendukungnya, bukan menghina," keluhnya dalam hati. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Dika mengangkat wajahnya dan melihat Rani mendekatinya. Wajah Rani menunjukkan ekspresi campur aduk, khawatir namun penasaran. "Dika, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut, memperlihatkan kepedulian yang tulus. Melihat Rani di depannya, Dika merasa semakin malu. Aku minta maaf Rani," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku sangat menyesal atas semua yang pernah aku lakukan padamu. Aku tahu tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Air mata Dika mengalir deras. Dia tidak bisa menyembunyikan emosinya. Rani terkejut melihat Dika yang biasanya percaya diri kini tampak rentan dan penuh penyesalan. "Aku sangat malu,"
Aku tidak pernah seharusnya memperlakukanmu seperti ini. Hidupku berjalan buruk dan aku merasa hancur, aku merasa tidak berharga. Tambah Dika, suaranya makin tercekat. Rani terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Dika. Dia bisa merasakan ketulusan dalam permohonan maafnya. Dika, Rani akhirnya berbicara dengan suara lembut. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Aku menghargai keberanianmu untuk minta maaf. Dika mengusap air matanya, merasa sedikit lega mendengar kata-kata Rani. Namun dia masih merasakan berhati-hati. Tapi aku tidak bisa menghapus apa yang aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana bisa melanjutkan hidup dengan semua ini. Ucap Dika, suaranya bergetar. Rani menggelengkan kepala, berusaha memberikan Dika harapan. Perubahan memerlukan waktu, Dika. Yang penting adalah kamu sudah mengambil langkah pertama dengan mengakui kesalahanmu. Sekarang fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mendengar kata-kata itu, Dika merasakan seberkas harapan dalam hatinya. Dia tahu bahwa proses perubahannya tidak akan mudah, tetapi setidaknya dia memiliki dorongan untuk memulai. Rani, meskipun masih menyimpan rasa sakit dari masa lalu, menunjukkan sikap yang penuh pengertian. Dalam keheningan itu, mereka saling memandang. Dua orang yang telah melewati banyak kesulitan, tetapi sekarang dihadapkan pada kemungkinan untuk saling mendukung dalam perjalanan masing-masing. Dika merasakan ketulusan di hati Rani, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Terima kasih, Rani. Dika berkata pelan. Aku akan berusaha menjadi lebih baik, aku janji. Dengan tekad baru yang tumbuh dalam dirinya, Dika berusaha menghapus air mata dan bangkit dari tempat duduknya, siap untuk melangkah ke depan meskipun jalan masih panjang. Setelah momen emosional di luar gedung wawancara, Dika duduk sejenak di bangku yang sama, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasakan beban di hatinya tapi sekaligus ada secercah harapan baru. Meski Rani sudah menunjukkan pengertian dan kebaikan, Dika tahu bahwa melanjutkan pekerja di tempat Rani bukanlah jalan yang tepat baginya. Dia ingin menemukan jalan yang benar-benar sesuai dengan dirinya, tanpa mengandalkan masa lalu dan tanpa bayang-bayang kesalahan yang pernah dilakukannya. Jika aku bekerja di tempat Rani, pikirnya, aku akan selalu teringat pada semua yang pernah aku lakukan padanya. Aku tidak ingin jadi beban, aku merasa seperti hanya mengandalkan kebaikannya. Dengan tekad baru, Dika berdiri dan mengusap air mata yang masih membasahi pipinya. Dia menyadari bahwa perjalanan ini harus dimulai dari dirinya sendiri. Dia harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan jika itu berarti menghadapi banyak penolakan. Dika menghela nafas dalam-dalam dan kembali melangkah menuju ruang job fair, kali ini dengan semangat yang lebih tinggi. Hari-hari berikutnya Dika meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan. Dia mengupdate CV-nya, mempersiapkan diri untuk wawancara dan melamar di berbagai perusahaan. Setiap kali dia menerima penolakan, hatinya terasa makin berat, tapi dia menolak untuk menyerah. Dia ingat kata-kata Rani, perubahan dimulai dari diri sendiri. Bulan demi bulan berlalu dan meski banyak rintangan yang dihadapi, Dika merasa ada kemajuan. Dia mulai mengikuti kursus online untuk meningkatkan keterampilan, belajar tentang hal-hal yang relevan dengan pekerjaan yang dia inginkan. Dika merasa bersemangat dengan setiap pelajaran yang dia ambil. Dia mulai percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang membuatnya bangga. Suatu hari, Dika menerima telepon dari sebuah perusahaan yang dia lamar. Dengan jantung berdebar, dia menjawab, "Halo, Dika. Kami ingin mengundangmu untuk wawancara minggu depan." Suara di ujung telepon memberi kabar baik. Dika merasa seolah beban berat yang menghempas dari pundaknya. Dia mengucapkan terima kasih dan mengakhiri telepon dengan senyuman. Seketika semua kerja keras dan perjuangannya terasa terbayar. Minggu berikutnya saat wawancara berlangsung, Dika merasa lebih siap daripada sebelumnya. Dika mengenakan pakaian yang lebih baik, mencerminkan perubahan yang telah dilakukannya dalam hidupnya. Dengan percaya diri, Dika menjelaskan semua pengalaman dan pelajaran yang dia ambil dari masa lalu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang lulusan SMA tanpa keterampilan, tapi seseorang yang siap belajar dan beradaptasi. Setelah wawancara selesai, Dika keluar dari gedung dengan perasaan optimis. Meskipun hasilnya belum pasti, dia merasa bangga karena berani mengambil langkah tersebut. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Meskipun Dika masih ingat Rani dan momen penuh penyesalan itu, dia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirinya di masa depan. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bangkit dan sukses dengan usaha kerasnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Dika merasa terinspirasi untuk menjadikan hidupnya berarti. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan.
Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.